tidak perlu berlama-lama, kita langsung buka. Sini. Oke, ini full EPA ya. Ini American style, teman-teman, yang biasanya kebanyakan dari brand Daido untuk joran-jorannya itu Japan style, terutama di joran-joran jigging, teman-teman. Tapi kali ini Daido di... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, kemarin kita sudah bahas reel BC terbaru dari Daido ya, teman-teman. Sekarang di depan saya sudah ada lagi joran terbaru dari Daido. Lagi-lagi virus baru masuk lagi, teman-teman. Di depan saya sudah ada joran spinning ya. Tipenya ini spinning. Ini bisa buat jigging, bisa buat dasaran. Karena konsepnya memang ini didesain buat dasaran dan juga bisa buat jigging, teman-teman. Oke, saya sudah pegang nih jorannya. Ada joran Daido Deep Sea ya. Untuk panjangnya dia 602 atau 180 cm. Untuk sarungnya premium ya, teman-teman, berbahan kain ini ya. Warnanya biru seperti ini, kombinasi hitam. Oke, Daido Deep Sea 180. Ini PE13 yang akan kita bahas. Oke, seperti biasa nanti buat teman-teman yang minat ingin order, untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Untuk harga sudah ada di sana juga, langsung di deskripsi link pembeliannya, dan nomor WA juga yang mau tanya-tanya monggo silakan. Bocoran harga ya, teman-teman. Ini dibanderol di harga 400 ribuan lah ya, 400 berapa gitu. Nanti teman-teman bisa langsung saja cek di kolom deskripsi untuk harganya. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung buka. Sini. Oke, ini full EPA ya. Ini American style, teman-teman, yang biasanya kebanyakan dari brand Daido untuk joran-jorannya itu Japan style, terutama di joran-joran jigging, teman-teman. Tapi kali ini Daido Deep Sea ini dibekali untuk bagian batnya full EPA, ada aksesoris lah di bagian bat bawahnya. Oke, kita langsung bahas di bagian bat ya. Ini lumayan agak panjang, teman-teman, dan ini desainnya keren ya. Di sini apa ini tertulis crafted for bottom fishing. Ini bahasa Inggris ya. Intinya ini joran didesain buat mancing dasaran, bisa juga buat jigging, teman-teman. Panjang. Kita langsung ke bagian bawah, paling ujung di batnya. Ini bisa dibuka, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti fungsinya kalau teman-teman pakai gimbal, ini bisa untuk tahanan di gimbal, dan ini untuk penutupnya kalau tidak mau dipakai ya, teman-teman, untuk di bagian bawah batnya seperti ini. Oke, ini bagian bawahnya berbahan aluminium. Kita pasang lagi aja dulu. Di sini ada motif karbon ya, lalu tertulis crazy fishing, gila mancing. Gila mancing, teman-teman. Ada ring bat warna silver hitam di bagian tengah. Di sini juga ada ring batnya warna silver ya. Ini EVA-nya bagian tengah ini agak cekung ke dalam ya. Lalu ada motif-motif bergaris. Untuk reel setnya ini kita buka aja. Kita lihat reel setnya. Ini pakai DPS. Reel setnya pakai tipenya ini DPS. Kita lihat. Oke. Untuk lock pengunciannya ini dari bawah, teman-teman ya. Untuk di reel setnya lock pengunciannya dari bawah. Oke, sudah terbuka. Wih, sudah puji, reel setnya sudah puji. Jadi ini full puji ya, di reel setnya, di ring gate-nya ini joran sudah full puji, teman-teman. Dan ini double lock juga, keren-keren. Jadi locknya ini sudah disupport double lock ya. Jadi mengantisipasi biar nggak suka kendor sendiri ya untuk locknya. Locknya dari bawah. Reel setnya puji, ini size-nya 18 sih kalau saya nggak salah ya. Untuk seri DPS ini ada EVA lagi di bagian atas, ada ring bat lagi, ringnya warna gold di bagian atas, warna biru kombinasi di bagian reel set. Oke, ini dia bentukan lebih dekatnya, teman-teman. Ini bisa dibuka, nah seperti ini bisa dibuka ya. Tuh, ini penutupnya berbahan EVA ini. Nah, sini tertulis crazy fishing, motif karbon dia.
Ada ring bat warna silver hitam, agak mencekung di bagian tengah untuk EVA-nya. Hitam polos ya EVA-nya. Oke, di sini tertulis apa nih? Crafted bottom fishing. Nah, ini dia. Ini kita masuk ke bagian reel setnya, kombinasinya biru hitam ya, untuk aksesorisnya seperti ini. Locknya ini dari bawah, ini double lock tuh ya, double lock dia. Ini locknya lalu disupport lagi double lock seperti ini. Sudah Fuji ya teman-teman. Nah ini sudah Fuji untuk reel setnya. Tuh ya bisa terlihat. Oke, ada EVA lagi di bagian atas, lumayan agak panjang EVA-nya seperti ini. Nah dia agak menyudut ke bagian atas, ini joint shock. Jadi fungsinya ini ketika fight nanti bisa buat pegangan kita fight dengan monster. Monster. Babon-babon. Nah, ya seperti inilah. Oke, ini dia bentukan batnya ya, bagian bawah, teman-teman. Nanti kita ukur panjangnya. Ya. Daido Deep Sea. Sekarang kita lanjut ke bagian atas, top section. Yang pasti top section Daido Deep Sea ini sudah dibekali solid carbon atau yang pastinya ada di Daido itu RSC ya, Retun Solid Carbon, untuk teknologi yang dimiliki Daido untuk blank carbon solidnya. Ini dia karbon solid atau karbon padat. Untuk blanknya dia warnanya biru, ini di motif X-wrap ya, di bagian bawah ini di motif X-wrap teman-teman. Sini tertulis apa ini, Daido ya, Deep Sea. Materialnya 30 ton ya, Retun Solid Carbon, karbonnya 30 ton RSC, Retun Solid Carbon, dikombinasikan dengan Twist X Carbon ya. Twist X Carbon ini ya teman-teman, seperti X-Wrap ini ya, seperti X-Wrap dia. Jadi dia ya lebih menghindari apa sih, ketika strike itu nggak melintir atau gimana gitu ya, ketika fight dengan ikan Twist X Carbon ini. Oke, kita lihat lebih dekat untuk top session Daido Deep Sea seperti ini. Ya, tertulis Daido Monster Fish Specialist ya, di sini Deep Sea. Nah, ini Deep Sea, lalu RSC Retun Solid Carbon Twist X Carbon, ada spesifikasi di belakang nanti kita bahas. Ini apa ini tulisannya? Pro Series ya, Pro Series. Oke, ini di motif X-Wrap sampai di ring guide nomor 2. Ya, di ring guide nomor 2 dia di motif X-Wrap seperti ini. Dan ring guide-nya full menggunakan dua kaki, teman-teman. Nah, ini ya. Ring nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. 7 ring guide. Dan sudah full Fuji. Wes, jos gandos iki. Mana ya? Nah, ini, teman-teman. 7 ringgit sudah full Fuji menggunakan ring dua kaki ya, menggunakan ring dua kaki teman-teman ya. Ini logo Daido seperti biasa. Oke, untuk ukuran ring guide ini 30 30, lalu ini 25 20 16 10 8 8, teman-teman ya, untuk ukuran ring guide-nya ya. Ada 7 ringgit, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ringgit full Fuji dua kaki. Jos gandos. Jos gandos ya. Jadi Daido Deep Sea ini disupport materialnya full Fuji ya. Di reel setnya dia Fuji, juga disupport double lock. Di ringgitnya juga full Fuji, teman-teman ya. Di sini terlihat jelas ada tertulis Fuji ya. Oke. Oke, teman-teman, sekarang kita coba timbang beratnya. Kita coba timbang beratnya. Setelah itu nanti kita bahas spesifikasinya. Labelnya nggak diangkat yo, teman-teman. Ini labelnya tetap tergantung. Labelnya ada 3 tuh, lumayan berat juga itu labelnya. Ini agak naik sini. Oke, labelnya masih nempel. Oke, ini saya geser sedikit ke sini. Nah, ini dia. Untuk labelnya nempel. 229 gram teman-teman, untuk beratnya dia ada di 229 gram karbon solid ya, untuk bagian top seasonnya. Oke, sekarang kita ukur panjang batnya teman-teman. Kita ukur untuk panjang batnya. Oke, untuk panjang batnya sendiri ini lumayan panjang, ada di 68 cm panjang batnya, 68 cm.
Dari ujung bat ke reel set ini 47 cm, teman-teman. 47 cm. Sekarang kita ukur diameter blanknya. Untuk diameter blanknya di bagian pangkal ya, sini teman-teman. Untuk masuk di bat 7,4, lalu di atas ini 8 mm, teman-teman ya. 8 mm, lalu di ujung di tip atau topnya ini sebentar 2 mm, teman-teman. 2 mm. Ini PE13 yang kita bahas. Sekarang kita bahas spesifikasinya. Untuk spesifikasinya di sini tertulis DS ya, dipsi 602, panjang 180, line PE13, lurnya max lurnya bisa sampai 150 gram. Powernya ada di 15 kg, teman-teman. Powernya ada di 15 kg. Sekarang kita pasang, kita coba bending. Ini PE13. Nah, ini bendingnya, teman-teman, bisa terlihat ya. Ini PE13. PE13. Ya, joran terbaru Daido, Daido Dipsy. Kita ready 1324 dan PE35 ya untuk pilihannya. Panjangnya sama dia 180 dan bat join sambung bawah. Yang pasti sudah dibekali aksesoris full Fuji baik di reel set maupun di ring gate-nya, teman-teman ya. Dan ini juga bisa dibuka. Di bagian bawah kalau mau pakai gimbal ini ketika fight ini bisa dibuka ya, bisa ditutup lagi. Tapi jangan sampai hilang ini ya, teman-teman, karena ini hanya buka pasang seperti ini. Nah, ketika fight dengan babon ini dibuka pakai gimbal ya. Jadi buka, kalau enggak ini bisa dipasang. Atau mungkin ya sebenarnya kalau enggak dipakai ini sakit ya, teman-teman. Ketika kita fight dengan Mama GT atau Papa GT. Oke ya, teman-teman, mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru ya. Monggo yang sedang cari joran buat dasaran, buat jigging, ini bisa dijadikan salah satu pilihan produk terbaru dari brand racun mancing nomor 1 di Indonesia lagi, yaitu joran Daido Dipsy, teman-teman. Ada 3 pilihan ukuran ya, spesifikasi PE13, PE24 dan PE35 ready di kita di Daniel Pancing yang pastinya. Oke, sudah kita bahas semua dari blank, dari ring guide, dari reel set, bentukan reel set, panjangnya, beratnya dan lain-lain. Sekarang monggo silakan buat teman-teman yang minat langsung saja ke kolom deskripsi yang mau order, link pembelian sudah saya taruh di sana. Keren nih, Jos Gandos yang suka dengan ring guide 2 kaki, ini monggo digaskan. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin hanya ini saja video terkini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.